Untuk tembakan kedua sobat bedilar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, berjumpa lagi dengan saya Erton JM di channel Delta Air Rival. Halo sobat bediler, gimana kabarnya? Semoga kabar sobat bediler baik-baik saja dan sehat selalu, tentunya amin. Dan sobat bediler, semoga selalu diberikan semangat untuk bekerja, semangat untuk berburu, amin. Oke sobat bediler, kali ini saya akan tes akurasi ya, bukan tes power, tes akurasi dari senapan PCP River AK Mini Lipat. Bentuknya keren banget, ada teleskop yang di sini juga river juga mereknya, yang ukurannya 3-9x40 RGB, dan kita akan menggunakan mimis jawara GR12. Nah itu tadi untuk apa itu settingan teleskop agak ribet, karena apa? Karena memang kita menggunakan mimis jawara GR12. Biasanya kalau senapan ini kita menggunakan Hercules sobat bediler. Dan untuk sobat bediler nih yang belum tahu untuk akurasi senapan PCP Mini Lipat River ini, jangan lewatkan video ini dan tonton terus video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe juga di channel Delta Air Rival. Oke sobat bediler, kita langsung tembak. Untuk sasarannya kita menggunakan kertas, itu kita nanti akan 3 kali shoot sobat bediler. Oke, untuk tembakan yang pertama ini penting banget buat sobat bediler tahu, biar akurasi, biar sobat bediler memang apa itu melihat sendiri untuk akurasi dari senapan PCP River ini memang bagus ya. Oke, untuk tembakan pertama kita mulai. Oke, untuk tembakan pertama sudah kita shoot. Ini untuk tembakan kedua sobat bediler. Oke, kita menggunakan manual ya, maksudnya manual kita menggunakan apa itu tompangan tangan, dan kita mengandalkan apa itu skill ya sobat bediler, karena kalau kita tidak menggunakan bipod paten, kita sobat bediler bisa lihat sendiri saya mendorong ke bahu ini biar untuk mengurangi getaran dari senapan itu sendiri. Oke, tembakan kedua ketiga. Oke, belasnya sedikit karena memang getaran tangan itu sedikit kencang ya. Ini kita tembak yang terakhir. Oke, sudah untuk tembakan yang terakhir. Tadi sudah 4 kali itu ya sobat bediler, sudah cukup. Yang ketiga meleset karena getaran tangan saya, memang saya akui itu getar banget. Kalau kita tidak bisa memastikan bahwa senapan ini memang di tengah titiknya anteng, itu akan meleset sobat bediler. Tapi kalau kita sudah memastikan, yakin kita menancapkan, nggak capek ya pokoknya posisi tangan itu, insya Allah akan mendapatkan target yang maksimal atau posisi shoot yang maksimal seperti itu. Dan untuk sobat bediler sendiri yang belum tahu nih cara pembelian dari senapan PCP River AK Mini Lipat ini itu gimana, caranya sangat mudah banget sobat bediler. Tinggal hubungi ke CS kami yang nomor handphonenya sudah dicantumkan di video ini, nanti bisa screenshot atau bisa dicatat, nanti bisa dicat atau bisa ditelepon sobat bediler. Silahkan tanya spek atau tanya harga dari senapan PCP Mini River ini, AK Lipat ya, Mini AK Lipat pokoknya. Dan untuk sobat bediler yang belum tahu nih cara pembayaran di Delta Air Rival, caranya juga sangat mudah. Yang pertama bisa transfer lunas, yang kedua bisa COD. Tapi lebih saya sarankan untuk membayar dengan transfer lunas, karena apa? Karena ada harga khusus untuk sobat bediler pertama. Kedua, kalau ada program gratis ongkir atau subsidi ongkir, yang transfer lunas itu dapat program itu. Yang ketiga, sobat bediler juga lebih mudah untuk bertransaksi sobat bediler. Dijamin Delta Air Rival aman dan amanah sobat bediler. Oke sobat bediler, cukup sekian dari saya Erton JM. Bila ada salah kata saya mohon maaf, dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe juga di channel Delta Air Rival. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.